Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Yang mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat.